Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Halo semua, kembali lagi bersama saya Cik Papua di Pagar Lawas Channel. Kelompok Tani dan Nelayan andalan Kota Pagar Lawas berencana akan bertanam pisang di lahan milik pemerintahan Kota Pagar Lawas. Inilah beritanya. Kelompok tani dan nelayan andalan Kota Pagar Alam berencana akan bertanam pisang di lahan milik pemerintah Kota Pagar Alam. Dikatakan Ketua KTNA Kota Pagar Alam, Sidarhan Saini, bahwa pembuatan kebun KTNA ini merupakan tujuan KTNA dalam membuat kebun percontohan. Tidak hanya masyarakat lokal, namun juga di tingkat nasional, bahkan internasional. Alhamdulillah, untuk mewujudkan hal ini, KTNA Pagar Alam diperkenankan mengelola tanah aset Pemkot Pagar Alam yang luas kurang lebih 2 hektar, jelasnya. Cik Tata, Pagar Alam Post Channel.